أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Ya baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bahwa hampir semua dari antum ini sudah pernah mendengar opini yang seperti ini. Khilafah tidak ada di dalam Al Qur'an. Nah singkat aja, Insya Allah kita bahas soal ini. Gimana cara jawabnya? Insya Allah menurut pemikiran saya ada beberapa cara. Kalau kita sudah mendengarkan ceramah dari ulama-ulama yang mengemban ideologi Islam ya tentunya atau ulama yang mau menegakkan khilafah jawabnya sudah jelas dan gablang jadi kalau antum mau silahkan nonton sendiri nah sekarang ini adalah beberapa jawaban singkat menurut saya jadi cara menjawab opini bahwa khilafah tidak ada di dalam Al-Quran ya bismillahirrahmanirrahim cara menjawab yang pertama itu dengan cara menunjukkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang golongan yang anti hadis. Nah, begini makna atau terjemahannya. Dari Mik Dambin Mak di ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba di suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku di Rasulullah. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah Kitabullah atau Al-Quran saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an kami halalkan dan apa yang diharamkan kami haramkan. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang diharamkan Rasulullah SAW, alaihi wasallam samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah. Jadi, jadi, hadis tadi itu menunjukkan bahwa memang ada segolongan umat Islam yang tidak menuruti hadis, menolak kewajiban, mentang-mentang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Entah hadis yang wajib atau hadis yang sunnah, ya, jadi mohon diingat baik-baik bahwa beberapa hadis itu hukumnya wajib, nggak selalu sunnah hukumnya. Contohnya, ya, dia mengatakan bahwa khilafah tidak ada di dalam Al-Quran, atau mengatakan bahwa sholat lima waktu itu nggak wajib karena nggak ada di dalam Al-Qur'an dan sebagainya itu cara menjawab yang pertama terus cara menjawab yang kedua ini dengan menanyakan sebutkan dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Imam Mahdi dan Dajjal akan keluar atau dengan menanyakan sebutkan dalil Al-Qur'an yang mewajibkan kita untuk sholat maghrib berjumlah tiga rakaat nggak ada kan di dalam Al-Qur'an karena itu semua hanya ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan itu semua hukumnya wajib terus cara menjawab yang ketiga jadi gini, banyak penentang khilafah itu mengaku ahlus sunnah juga ya, jangan salah. Padahal khilafah itu ada di dalam sunnah rasul, aneh ya, jadi mengaku ahlus sunnah tapi menolak sunnah. Tapi balik lagi ke hal yang barusan, ini cara menjawab yang ketiga, kebanyakan orang yang mengaku ahlus sunnah itu pasti yakin dengan kedatangan imam mahdi. Nah, mereka itu nggak kepikiran kalau imam mahdi yang mereka yakini itu pasti memimpin khilafah kan? Imam mahdi pasti memimpin khilafah. Dan pastinya khilafah yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu adalah khilafah yang mengikuti metode kenabian seperti para sahabat. Khususnya khulafah Al Rashidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu cara menjawab yang selanjutnya. Terus ini cara terakhir dari saya, cara keempat. Jadi dengan mengatakan, sekalipun khilafah disebutkan sekaligus diwajibkan di dalam Al-Quran, kamu itu pasti tetap akan mengingkari, menolak, mendustakan, dan menentang. Sekalipun khilafah ada di dalam Al-Quran, loh, nggak tahu dari mana. Kalau dia menjawab seperti itu, jawab aja gini. Tuh, lihat, hukum ideologi jahiliyah jelas-jelas tertulis dan diharamkan di dalam Al-Quran. Misalkan demokrasi, liberalisme, sekularisme, atau hukum buatan manusia lainnya. Dan ideologi buatan manusia lainnya. Tapi kamu tetap mengingkari kan? Kamu tetap mendustakan. Kamu tetap memakai, bahkan mendukung hukum jahiliyah. Lebih parah lagi kamu itu menolak hukum syariat dari Allah dan Rasulullah kan Terus riba itu jelas-jelas tertulis haram dalam Al-Quran tapi, tapi kamu tetap memakai riba sebagai sistem perekonomianmu kan Kamu gak peduli riba itu haram Itu padahal tertulis dalam Al-Quran Terus lanjut LGBT dan Homer jelas-jelas tertulis haram dan terlaknat oleh Allah Tapi kamu justru menghormati pemakai Homer Bahkan sampai menghormati LGBT Kurang apa lagi buktinya jadi, jelas andai kata khilafah itu tertulis atau diwajibkan di dalam Al-Quran, kamu tetap akan mendustakan, memusuhi, menolak, dan mengingkari. Nah, dari keempat cara yang sudah disebutkan tadi, kita tahu bahwa khilafah itu hukumnya wajib, sekaligus sudah menjadi ketetapan, janji, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, ini ada tambahan sedikit, mungkin beberapa dari antum sudah pernah mendengar opini, ya, bahwa khilafah itu hukumnya tidak wajib. Karena bukan termasuk rukun iman dan rukun islam Jawabnya gampang aja Sebutkan rukun iman atau rukun islam yang mewajibkan perempuan untuk berhijab Atau yang mewajibkan kaum laki-laki untuk berkhitan atau sunat Dan sebagai macamnya Jadi sekalipun gak disebutkan dalam rukun iman dan rukun islam Semua itu tadi hukumnya wajib kan itu tadi cara-cara menjawab tentang isu atau pendapat yang mengatakan bahwa khilafah tidak wajib karena tidak ada di dalam Al-Quran. Plus tambahannya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar hanya berasal dari Allah, sedangkan segala kesalahan berasal dari makhluk ciptaannya. Kalau mau silahkan subscribe ke akun saya ini sambil mampir ke video-video lainnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.